Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Uruk. Film ini dirilis pada tahun 1993. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 tidak membuat bangsa Indonesia terbebas sepenuhnya. Film ini mengisahkan tentang persahabatan seorang bocah Belanda yang lahir di Indonesia pada zaman kolonial dengan anak pribumi putra pelayan keluarganya. Ketika Belanda masih berusaha menguasai kembali bumi pertiwi melalui agresi militernya pada tahun 1947. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Berlatar pada tahun 1946 di sebuah gedung kolonial Belanda di Indonesia. Dua TNI atau Tentara Nasional Indonesia sedang merobek bendera Belanda agar menjadi bendera Indonesia. Aksi itu dilakukan karena Indonesia sudah mengumumkan kemerdekaannya sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di waktu yang sama di tempat pelatihan militer di Belanda, Sersan Van Bergen melatih para tentara muda Belanda untuk menembak sebelum diberangkatkan ke Indonesia untuk memulai agresi militer. Setelah sesi latihan menembak selesai, Van Bergen menunjukkan cara yang kejam ke para tentara muda untuk membunuh para pejuang Indonesia. Cara itu dilakukan agar para pejuang Indonesia tidak sempat mengucapkan kata merdeka. Tapi karena salah ketika mengucapkan kata merdeka, seorang perwira Belanda yaitu Letnan Johan mengajarkan Van Bergen bagaimana cara mengucapkan kata merdeka dengan benar. We legden de klemtoon verkeerd. Setelah itu, para tentara Belanda pun diberangkatkan ke Indonesia. Dalam perjalanan, mereka menonton sebuah film yang menjelaskan tujuan Belanda ke Indonesia. Ketika menonton film itu, Letnan Johan teringat dengan masa lalunya. Johan melihat foto masa kecilnya bersama sahabatnya, seorang anak laki-laki dari Indonesia. Cerita flashback ke masa kecil Johan. Ternyata Johan pernah tinggal di Indonesia, tepatnya di desa Kebun Jati. Johan adalah anak dari pengusaha kebun teh yang sangat kaya. Johan menjalin persahabatan dengan anak laki-laki dari Indonesia bernama Uruk. Anak laki-laki itulah yang terlihat di foto masa kecil Johan. Uruk adalah anak dari seorang pelayan yang bekerja dengan ayah Johan. Ayah Uruk juga menjadi orang kepercayaan ayah Johan. Suatu hari, Uruk mengajak Johan bermain ke sebuah telaga. Di atas bambu rakit, Uruk berbagi cerita mistis ke Johan tentang cerita hantu air. Ketika mereka sedang asik berbincang, Johan melihat gelembung air muncul di depannya. Johan mengira kalau gelembung itu adalah tanda-tanda kemunculan hantu air. Johan memukul dan melempar gelembung air itu dengan dayung mereka. Karena dayung mereka hanyut di telaga, mereka pun tidak bisa kembali ke daratan. Bagaimana sekarang kita pulang? Malam harinya, ayah Johan dan ayah Uruk mencari Johan dan Uruk. Hingga akhirnya mereka menemukan Johan dan Uruk ada di telaga. Ayah Uruk membawa Johan dan Uruk kembali ke daratan. Setelah kejadian itu, ayah Johan melarang Johan bermain lagi dengan Uruk. Begitu juga ayah Uruk yang melarang Uruk bermain lagi dengan Johan. Tapi Johan dan Uruk tetap bersahabat dan selalu bermain bersama. Bahkan Uruk dan Johan membuat sumpah yang berbunyi tawalatu tawalana, jauh dekat tetap saudara. Dekat tetap saudara. Cerita kembali ketika Letnan Johan dan tentara Belanda dalam perjalanan ke Indonesia. Seorang tentara muda bernama Tuan Mortir saat itu bertanya dengan Johan bagaimana Johan bisa menyebut kata merdeka dengan benar. Johan pun mengatakan kalau dia lahir di Indonesia dan bahkan sempat tinggal di Indonesia. Johan dan tentara Belanda lainnya akhirnya sampai di Indonesia, tepatnya di kota Batavia yang kini dikenal sebagai kota Jakarta. Di sana Johan mendatangi sebuah hotel yang dijadikan kamp pengungsian warga Belanda setelah Jepang menyerang mereka. Tujuan Johan ke hotel itu untuk mencari ayahnya. Di hotel itu Johan bertemu dengan seorang wanita tua bernama Lida. Lida adalah guru sekolah Johan di masa kecil. Sudah 8 tahun berlalu, Lida terkejut melihat Johan kini sudah menjadi seorang letnan. Johan mengira kalau Jepang sudah menahan semua warga Belanda. Lida mengatakan ke Johan kalau dia berhasil selamat dari serangan tentara Jepang. Setelah itu, Lida mempertemukan Johan dengan pamannya yang bernama Chris yang juga berhasil selamat dari serangan Jepang. Johan menanyakan keberadaan ayahnya dengan Chris.
Chris mengatakan kalau ayahnya Johan baru saja pergi ke kediamannya di wilayah Kebun Jati. Padahal wilayah itu sudah di bawah pengawasan TNI dan tidak boleh lagi dihuni oleh orang Belanda. Karena khawatir dengan ayahnya, Johan meminta Tuan mengantarkannya ke Kebun Jati. Sesampainya di Kebun Jati, Johan meminta Tuan mengawasinya dari kejauhan. Sementara dia akan pergi ke telaga yang dulunya menjadi tempatnya berbagi cerita mistis dengan Uruk sahabat lamanya. Ketika Johan sedang mengingat masa lalunya di telaga itu, tiba-tiba dari arah belakang seorang pejuang Indonesia menyergap Johan. Johan mengira kalau orang itu adalah Uruk sahabatnya. Tapi tidak berselang lama, Tuan mengusir orang itu dengan melepaskan tembakan. Setelah itu, Johan dan Tuan mendatangi rumah tempat tinggal Johan dulunya. Dan di rumah itu, Johan mendapati ayahnya sudah tewas tertembak. Diselimuti rasa sedih, Johan membawa jasad ayahnya untuk dimakamkan. Cerita flashback ketika Uruk dan ayahnya sedang mengikuti upacara kebangsaan Belanda bersama keluarga Johan. Setelah upacara, paman Johan yaitu Chris dan Valerie istrinya membujuk ayah Johan untuk mendekati Lida, guru sekolah Johan. Padahal ayah Johan sudah memiliki seorang istri, namun saat itu istrinya berada jauh di Belanda. Di tempat yang sama, Lida sedang melihat Johan dan Uruk bermain bersama. Tidak lama kemudian, ayah Johan menghampiri Lida. Ayah Johan mengundang Lida untuk datang ke malam pesta dansa di rumahnya. Malam harinya, di tengah pesta dansa, ayah Johan mengajak semua orang pergi ke telaga. Sediakan beberapa handuk. Dan siapkan mobil di depan. Dalam perjalanan ke telaga, Johan terlihat ketakutan karena percaya dengan cerita Uruk tentang adanya hantu air. Tapi ayahnya mengatakan kalau hal itu tidak ada. Sesampainya di telaga, ayah Johan menantang Chris menyelam dan menahan nafas di dalam air. Chris pun menerima tantangan tersebut dan Chris menyelam ke air. Sementara itu, Johan bertanya dengan ayah Uruk tentang kebenaran adanya hantu air di dalam air. Ayah Uruk pun menjelaskan kalau hantu air itu tidak ada. Yang ada hanyalah tumbuhan di dalam air yang bisa menjerat tubuh manusia jika menyelam terlalu dalam. Tidak lama kemudian, Chris muncul dari dalam air dan mengejutkan Johan. Johan pun lari ketakutan dan jatuh ke telaga. Tiga hari kemudian, Johan sadar dari pingsannya setelah jatuh di telaga sebelumnya. Johan melihat Uruk menangis saat itu. Ayah Johan mengatakan kalau ayah Uruk sudah tewas tenggelam ketika menyelamatkan Johan di telaga. Setelah itu, Johan dan Uruk mengunjungi makam ayah Uruk untuk mendoakannya. Setelah kematian ayahnya, Uruk berencana pindah rumah, tapi Johan membujuk Uruk agar Uruk tinggal bersamanya di Kebun Jati. Kamu boleh tinggal di Kebun Jati. Cerita kembali ketika ayah Johan dimakamkan. Saat itu, Lida menemani Johan di pemakaman ayahnya. Johan mengatakan ke Lida kalau dia melihat seorang pria di Kebun Jati yang dia kira adalah Uruk. Johan berpikir mungkin Uruk yang sudah membunuh ayahnya untuk balas dendam atas kematian ayahnya Uruk. Tapi Lida yakin kalau Uruk tidak mungkin melakukan hal itu. Johan pun menanyakan Lida di mana Uruk berada saat itu. Lida mengatakan kalau dia melihat Uruk terakhir kalinya ketika Jepang datang. Beberapa hari kemudian, Johan ditugaskan di Jawa Barat. Di sana, Johan menemui pimpinannya yaitu Mayor Van Workom untuk meminta perlindungannya dari persidangan militer. Karena sebelumnya, Johan sudah melakukan kunjungan terlarang ke wilayah Kebun Jati. Johan menjelaskan kalau kedatangannya ke Kebun Jati hanya untuk melindungi ayahnya dari TNI. Johan meminta waktu untuk menyelidiki kasus kematian ayahnya dan berjanji akan menangkap pelakunya dalam keadaan hidup. Karena hal itu bisa memberikan reputasi yang baik untuk kenaikan pangkatnya, Mayor Van Workom pun menyetujui permintaan Johan. Setelah itu, Johan membawa beberapa anak buahnya ke sebuah perkampungan kecil yang tidak jauh dari Kebun Jati. Johan mendatangi rumah orang tua Uruk dan bertemu dengan ibu Uruk yang sedang sakit keras serta Sati, adik kandung Uruk. Johan bertanya kepada Sati di mana keberadaan Uruk saat itu. Tapi Sati juga sudah tidak tahu di mana Uruk berada. Saat itu, ibu Uruk memberikan foto Uruk ke Johan untuk kenang-kenangan. Tidak lama kemudian, anak buah Johan memanggil karena radio pusat Belanda melaporkan ada banyak TNI yang akan melintasi perkampungan tersebut. Johan dan anak buahnya segera pergi dari sana. Ketika Johan dan anak buahnya dalam perjalanan kembali ke markas, seorang warga Indonesia memasang jebakan untuk mereka.
Tuan yang mengemudi pun menjadi korban dari jebakan tersebut. Tapi Johan dan anak buahnya berhasil menangkap orang yang memasang jebakan itu. Di sebuah ruangan, Johan dan Mayor Warkom menginterogasi orang Indonesia yang sudah mereka tangkap. Ternyata orang Indonesia itu adalah seorang TNI. Mayor Warkom menanyakan di mana pos komando mereka dan stasiun propaganda yang sudah menyiarkan siaran radio berbahasa Belanda. Johan juga menanyakan di mana keberadaan Uruk dengan TNI itu. Tapi TNI itu tidak mau berbicara sepatah kata pun. Setelah itu, Johan menemui Tuan di ruang medis. Saat itu, Tuan tidak kuat menahan rasa sakit yang dideritanya. Johan meminta Rita, seorang perawat Belanda, untuk memberikan Tuan morfin. Tapi Rita mengatakan kalau persediaan morfin sudah habis. Setelah itu, Johan dan Rita berbincang di luar. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba Johan mendengar suara teriakan TNI yang mereka tawan. Ternyata Van Bergen sedang menyiksa tawanan itu. Johan memerintahkan Van Bergen untuk melepaskan tawanan itu dan memindahkannya ke ruang medis. Meskipun sempat berselisih paham, Van Bergen akhirnya menuruti perintah Johan. Tapi Van Bergen mengancam akan melaporkan Johan kepada pimpinannya. Los! Cerita flashback ke masa kecil Johan dan Uruk ketika di sekolah. Saat itu Johan, Uruk, dan anak Indonesia lainnya diajarkan menyanyi lagu kebangsaan Belanda dan semua pengetahuan tentang Belanda. Ayah Johan juga mengetahui kalau Uruk sangat pintar di sekolahnya. Uruk selalu mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari Johan. Ayah Johan sengaja menyekolahkan Uruk agar kedepannya Uruk bisa ikut bekerja dengan Johan. Ketika Johan berulang tahun, Uruk memberikan hadiah untuk Johan sebuah bambu yang telah dihiasnya. Tidak lama kemudian, teman-teman Belanda Johan datang dan memberikan hadiah-hadiah yang mahal untuk Johan. Merasa derajatnya di bawah anak-anak Belanda itu, Uruk pun pergi dari sana. Cerita kembali ketika Johan baru terbangun dari tidurnya. Johan mendengar suara siaran radio propaganda berbahasa Belanda yang memerintahkan tentara Belanda untuk pergi dari Indonesia yang sudah merdeka. Johan segera mematikan radio tersebut dan melarang anak buahnya untuk memutar saluran radio propaganda tersebut. Setelah itu, Johan mendatangi Tuan yang akan dipindahkan ke rumah sakit. Johan berjanji kepada Tuan akan segera menjenguknya di rumah sakit. Kemudian, Johan menemui TNI yang mereka tawan di ruang medis. Johan menanyakan keberadaan Uruk pada TNI itu. Tapi tiba-tiba Rita datang dan melarang Johan menginterogasi orang yang sedang dirawat. Ketika Rita pergi, Johan menemukan beberapa morfin yang sudah digunakan untuk tawanan tersebut. Padahal sebelumnya Rita mengatakan kalau persediaan morfin sudah habis. Ketika Johan sedang berkumpul dengan anak buahnya, Johan bertemu dengan warga Indonesia penjual buah semangka. Johan ingin membeli buah semangka itu, tapi pria Indonesia itu mengatakan kalau buah semangka itu untuk kebutuhan di rumah sakit dan tidak dijual. Ketika warga Indonesia itu mengantarkan buah semangka tersebut ke rumah sakit, Johan pun mulai curiga. Malam harinya, Johan menemui Rita di rumah sakit. Dan benar saja, ternyata Rita menyembunyikan morfin di dalam buah semangka tersebut. Ternyata Rita sudah lama bekerja sama dengan TNI dan menjadi intelijen Indonesia. Johan tidak akan melaporkan Rita ke pihak Belanda, asalkan Rita mau membantunya menemukan Uruk. Ya, kontak aan de andere kant. Keesokan harinya, petinggi militer Belanda menemui Johan. Petinggi itu sudah menerima laporan dari Van Bergen terkait Johan melindungi tawanan yang akan diinterogasi. Johan diberhentikan dari satuan militer dan akan dipulangkan ke Belanda. Johan juga mendapat kabar kalau tuan anak buahnya sudah meninggal dunia. Ketika Johan akan berkemas, Johan melihat seorang anak laki-laki ada di dalam kamarnya. Anak laki-laki itu mengantarkan foto Uruk yang sudah dititipkan Johan ke Rita sebelumnya. Di balik foto itu ada catatan yang ditulis oleh Uruk. Uruk meminta Johan datang ke telaga seorang diri besok harinya. Keesokan harinya, Johan datang ke telaga. Ketika Johan sedang menunggu Uruk di telaga, Johan melihat dua orang Indonesia datang dengan sebuah perahu. Ternyata Johan sudah dijebak. Kedua orang itu adalah TNI. Johan dijadikan tawanan dan dibawa ke pos komando rahasia TNI. Dan di sana Johan melihat kalau ternyata Lida lah orang yang sudah menyiarkan radio propaganda berbahasa Belanda. Lida pun mengatakan ke Johan kalau dia sudah diselamatkan oleh Uruk dan TNI ketika Jepang menyerang. Hingga akhirnya Lida bekerja sebagai intelijen untuk TNI sama seperti Rita. Setelah itu Johan dibawa ke ruang tahanan. Tapi di tengah perjalanan terdengar suara tembakan.
Johan memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, Johan menemukan Van Bergen yang sudah tewas setelah menghadapi para pejuang Indonesia. Saat itu, Johan berada tidak jauh dari perkampungan orang tua Uruk. Johan pergi ke perkampungan orang tua Uruk dan melihat semua penduduk di sana sudah habis dibantai oleh tentara Belanda. Johan juga melihat ibu Uruk dan Sati adik Uruk sudah tewas. Johan membawa anak Sati yang masih hidup keluar dari perkampungan tersebut. Tapi TNI yang melihat Johan langsung menangkap Johan. Cerita flashback ketika Johan dan Uruk sudah beranjak dewasa dan bersama untuk terakhir kalinya. Saat itu Uruk sedang latihan berpidato sebelum dia tampil di universitasnya. Setelah masa-masa yang dilaluinya, pandangan Uruk terhadap orang-orang Belanda sudah mulai berubah. Dalam pidatonya, Uruk akan menyebut orang Belanda sebagai penjajah. Karena ketika mereka ingin menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia, mereka selalu ditahan dan sebagian ada yang dibunuh. Saat itu, persahabatan Uruk dan Johan juga sudah renggang setelah Uruk sadar kalau ayah Johan adalah penyebab kematian ayahnya. Ketika Johan tenggelam di telaga, Johan mengira kalau ayahnya tidak bisa berenang. Maka dari itu, ayah Johan menyuruh ayah Uruk untuk menolongnya. Tapi ternyata ayah Johan tidak mau menolong Johan hanya karena dia tidak mau bajunya basah. Karena hal itu, Uruk dan Johan pun berselisih paham. Uruk mengusir Johan dan tidak ingin melihat Johan lagi. Sebelum berangkat ke Belanda untuk kuliah, Johan sempat bertanya dengan ayahnya apakah ayahnya bisa berenang. Johan pun menemukan fakta kalau ternyata ayahnya bisa berenang. Cerita kembali ke masa di mana Johan ditawan oleh TNI. Lida menemui Johan dan menceritakan masa lalu terkait perselisihan antara Johan dan Uruk. Ketika Johan tenggelam di telaga, ternyata ayah Johanlah yang sudah menyelamatkan Johan karena nalurinya sebagai seorang ayah. Sementara ayah Uruk yang melihat arloji milik ayah Johan jatuh ke telaga, langsung berusaha mengambilnya. Padahal ayah Johan tidak menyuruh ayah Uruk untuk mengambil arloji tersebut. Tapi karena naluri pengabdian seorang pelayan, ayah Uruk pun melakukannya. Namun sayang, ayah Uruk tewas tenggelam karena tubuhnya terjerat tumbuhan air. Mereka merahasiakan kejadian yang sebenarnya dan menganggap ayah Uruk tewas sebagai pahlawan karena merasa malu. Lida juga mengatakan kalau Uruk sudah ditangkap oleh tentara Belanda dan dipenjara di Bandung sekitar 6 bulan yang lalu ketika Uruk merobek bendera Belanda saat mendeklarasikan kemerdekaan di gedung kolonial Belanda. Jadi orang yang membunuh ayah Johan bukanlah Uruk. Setelah itu Johan dibawa ke sebuah tempat. Sesampainya di sebuah jembatan, Johan dibebaskan setelah TNI dan militer Belanda melakukan pertukaran tawanan perang. Johan ditukar dengan 12 orang TNI yang ditawan oleh Belanda. Dan ternyata salah satu TNI yang ditawan adalah Uruk. Johan tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan Uruk. Johan memberikan arloji peninggalan ayahnya kepada Uruk dan meminta maaf atas semua hal buruk yang sudah dialami oleh Uruk. Uruk juga tetap menganggap Johan sebagai temannya dan kembali mengucapkan sumpah mereka. Tawalatu tawalana, jauh dekat tetap saudara. Dua tahun setelah serangkaian peperangan dan perundingan, pihak Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember tahun 1949. Sekian dulu Mas ya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.